Halo bro, asik. Nah, ini teman-teman mungkin pada bingung ini ada apa ini. Ya, di awal awal pengambilan gambar tidak ada penampakan saya, tapi langsung penampakan gambar-gambar sebuah tempat, ya, sebuah titik, ya, di mana digambarkan ada ungu produksi Indonesia, ya. Terus tadi ada om-om, brother-brother, ada apa sih di sini nih, ungu produksi Indonesia, Manasa Production, ya. Saya sekarang lagi berada di Jalan Jambore, seberang Kodam Cibubur. Pastinya ya. Ini menarik ya. Nah, ini masalahnya nggak ada ini nih, nggak ada videographer. Oke, halo bro. Alright, oke. Saya tidak perlu muncul, langsung kita munculkan aja ini, ya. Om Billy, halo Om. Halo. Ya, Om. Ini ceritain dong nih sebenarnya apa sih? Saya kaget tiba-tiba tadi pagi, tadi malam kalau nggak salah dapat undangan untuk peresmian ya? Iya, peresmian ungu produksi Indonesia. Yang ternyata tempatnya itu ada di dekat rumah di Cibubur. Nah, ceritain dong, Om. Pemilih, ungu produksi Indonesia itu apa? Ungu produksi itu adalah sebuah PH di mana kami para pekerja seni lebih bikin suatu wadah di mana kami bisa berkumpul dan bisa menyalurkan bakat-bakat seni yang kita punya. Oke. Okay. Ya, di samping kita ya bakat seninya lebih ke mana nih? Ke film. Film, sinetron, iklan, TV, iklan, sama web series, sama kemungkinan juga kita ada produksi satu layar lebar. Oke, satu layar lebar. Oke, ini rencana kapan itu apa namanya launching ungu produksi Indonesia-nya ini? Insya Allah kita rencanain tanggal 10 September. Kamis ya? Iya, Kamis ini. Goalnya apa sih, Om? Ya. Goalnya apa sih? Ya, apa ya? Kan sekarang kan lagi pandemik nih ya. Di saat orang lagi bingung mau bikin usaha apa, semuanya tiarap, bahkan ada yang udah terkapar-kapar gitu ya. Tiba-tiba dikejutkan seorang Billy bikin ungu produksi Indonesia. Ya, kita sih di zaman apa di era pandemi ini jangan cuma mau terpaku dan dengan adanya pandemi ini kita nggak bisa berkarya. Ya jangan begitulah prinsipnya. Oke, tetap bergerak ya, Om. Ya, tetap bergerak dengan memperhatikan protokol kesehatan dan selalu menjaga kebersihan. Terus ya yang paling utama ya kita harus cuci tangan. Asik, cuci tangan. Cuci tangannya di mana, Om? Ada. Oke, Om, kayak ini kan baru nih, Om Billy, ungu produksi Indonesia. Ajak keliling dong, mau bikin apa aja sih di tempat ini, ya kan? Coba kita lihat-lihat di dalam apa, bikin apa gitu. Oh, oke. Okay. Wah, ini karena masih fresh, ya, ini perdana ini sebelum launching. Masih sementara.
Ini rencananya ruang untuk casting. Belajar. Oh, belajar. Ya, oh, jadi ada kayak semacam sekolah acting, iya, gitu ya. Sekolah acting, mm-hmm. Tapi kita lebih ke fokusin ke lembaganya. Oke. Okay. Jadi direncanain kita ada sertifikat. Alright. Jadi nah, jelas ya. Kita bergeser lagi ke ruang meeting. Wih, ini udah siap ruang nih. Meeting. Oke. Okay. Masih berantakan. Masih berantakan mana? Tapi sebentar lagi beres. Terus bagian atas, mm-hmm. Kita ada ruang casting. Oke, okay, kita ke ruang casting. Wah, ini film-film. Oke. Okay. Ini ruang casting. Oke. Okay. Cuman masih belum. Sebelum, masih mau dibenah lagi. Iya. Karena di sini ada kamera sama ada lampu, mm-hmm. Sama ada layar kain, mm-hmm. Jadi sebagai backgroundnya. Terus sini ruang tunggu. Apabila pemain yang mau casting. Ini ya produksi sebelumnya Om Billy ya? Bukan. Apa gimana? Ini yang produksi teman-teman. Oke. Okay. Yang pernah tayang di bioskop, okay. Kota sinema. Yang pernah bersinergi sama Om Billy ya? Bukan. Atau ini, gimana? Kebetulan saya berteman dengan yang kota sinema. Oke. Okay. Jadi ya kita kerjasama. Bukan. Sinergi. Apa-apa yang poster-poster film. Kita mintanya dari beliau. Oke, okay, siap. Cuman ada beberapa yang memang poster filmnya kita. Oke. Okay. Kalau ini karena kan pada akhirnya nanti ketika di sini ada sekolah acting, ada penyaluran di mana bersinergi dengan mereka kan? Iya. Siap, siap. Nah, ini ruang kantor. Oke. Okay. Ruang kantor. Mm-hmm. Ini ruang kantornya. Terus ke sebelah ini ruang editing. Oke. Okay.